Halo teman-teman, balik lagi bersama Cil Going to You 7. Yay. Oke, hari ini kita akan membuat susunan rumah ini teman-temannya. Lantainya ini sangat kacau teman-temannya. Kemarin episode sebelumnya kita sudah berpetualang di ice, jadi sekarang kita akan memperbaiki ini. Kita akan mengupgrade atau memperanak villager-villager yang ada di sini teman-teman. Oke, let's go. Jangan lupa subscribe dan like kepada teman-teman ya untuk mendukungku. Thank you. Oke, hari ini kita mulai. Oke, kita udah bikin mana ya tadi ya? Tonda. Sabar, kita taruh dulu stone dan ini. Dan by the way, aku masukin mod ya, jadi kayak keren gitu kan tuh. Lihat tuh. Oke, ku majuin dulu puffnya. Oh, lihat teman-teman. Jadi di belakang ada sword dan ada shovel karena aku menembakkan ini, dan ramuan juga agak-agak keren sih teman-teman ya tuh. Oh my god. Oke, let's go lah teman-teman ya untuk kita memulai menyusun ininya. Oke, pertama kita mulai dari ini kali ya. Kita hancurin dulu nih. Nice. Oke, udah mulai setengah perjalanan teman-teman ya. Jadi kita bikin selang-seling kayak ini, terus stone, terus cobblestone dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Dan keadaannya sudah malam ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai teman-teman ya. Wow. Aku suka banget dengan rumah sekarang teman-teman ya. Mungkin agak gelap, jadi kita harus lebih terangin lagi teman-teman ya. Kita taruh di, wah, torsnya keren banget teman-teman semenjak sudah dimasukin ininya, apa namanya, mod yang terbaru teman-teman ya. Kita taruh di sini juga, tapi tors kita kurang. Tapi ini bingung nih, ini kita ambil lumayan lah ya, lumayan. Oke, habis itu kita taruh di sini juga. Nice, keren kan teman-teman ya. Tapi ini bikin lag ya keadaannya, jadi kita kurangin dulu video setting. Cangnya udah 4 tapi teman-teman ya. Oke, karena sudah semua ini ya, udah lumayan keren, jadi kita bangunin dulu dan kita akan tidur. Dasar kamu mengganggu tempat tidurku. Oke, kita ngobrol dulu ya sama dia ya. Let's go. Kita ngobrol-ngobrol. Halo, 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 halo. Oh iya, by the way, aku minta tolong ya. Kalau kita kekurangan villager, kamu tolong bantuin aku untuk membuat sepetak untuk biar bisa bikin villager. Sabar eh, ngomong kok jalan-jalan. Sini-sini, maksudku gini. Mana-mana? Bikin villager ini biar rame dan semua di sini jadi rame. Oh my god, teman-teman, kita ditugaskan oleh villager untuk bisa membuat villager itu menjadi rame, teman-teman ya. Jadi kita akan mulai ya untuk membangun kotak untuk bisa memperanak mereka dan membuat mereka lebih ramai lagi. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Makasih ya, nanti aku akan kasih kamu hadiah. Oke, let's go dah kalau gitu. Dengan senang hati. Wah, keren banget bisa diginiin teman-teman ya. Let's go, let's go, let's go. Kayaknya agak beda ya. Udahlah, gak apa-apa. Oke, pertama-tama kita mulai dulu untuk cari tahu tentang tanaman ya. Mana tanaman kita? Oke, kita lihat apakah sudah. Oh, lumayan, udah lumayan ini teman-teman ya. Lihat sekali tuh, banyak sekali. Tapi kita jangan ambil dulu karena masih banyak yang harus kita perbaiki dulu ya teman-teman di sini. Jadi kita pertama-tama cari dulu tanahnya. Let's go. Oke, kita ambil ini dulu. Kayaknya menurutku ini bagus sih untuk di sini ya, tapi kurang deh. Kita cari yang lumayan luas dan kita bisa berternak di sana. Kita ternakin ini villager-villagernya. Kayaknya di sini deh si keren, udah keren sih ini teman-teman ya. Oke, aku memutuskan untuk di sini bagian villagernya menginap. Oke, kita buat. Oke, kurang luas deh. Kita cari yang lumayan luas. Makan dulu ya. Teman. Sini ya, sini, 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 luas, sini, luas, teman-teman. Oh my god, shovelnya rusak teman-teman ya. Jadi mau gak mau kita harus balik dan bikin shovel. Aku harus membantu villagernya. Kasihan teman-teman villagernya tuh, cuma sisa 2 orang. Aku sedih banget, tidak ada yang bisa membuat dia berkembang biak teman-teman. Aku sebagai pendatang harus membantu villager-villager ini untuk berkembang teman-teman. Oke, kita coba cari dulu ya teman-teman ya. Oke, ini ada shovelnya. Shovelnya tadi ada kayak gini teman-teman, tapi rusnya udahlah, mau gimana teman-teman. Kita ambil dulu birunya, mana lapuzinya. Ini dia teman-teman, lapuzi, lazu, apa aja lah itu terserah. Oke, kita taruh. Dan ini, kalau ini ada prevention sih, ini unbreaking. Menurutku sih ya, ini ya
Wow, ada bunyinya teman-teman, keren banget. Oke, okay, I'm breaking 2 ya. Terus kita masukin efficiency satunya di tadi kita taruh di sini. Cost-nya cuma 1. Oke, okay, mayan, I'm breaking 2 udah mayan banget ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai lagi bikin. Oke, okay, kita udah nyampe di sini teman-teman. Kita perkiraan akan bikin 12 petak, 12x12. Semoga bisa ya, teman-teman ya. Ini sudah 1 2 3 4. Oke, okay, mulai. Tada, kita sudah bikin segini ya. Jadi kita tutup dulu satu ini dan kita tutup ini. Nice. Halo. Halo, kamu lagi bikin buat kita cocok tanam ya? Iya, aku lagi bikin. Makasih ya. Iya. Oke, teman-teman, mereka sangat senang, teman-teman. Aku senang sekali. Oke, kita bikin lebih yang bagus lagi, teman-teman. Oke. Jadi kita butuh wall yang banyak ya. Jadi sekarang kita, oh iya, di rumah-rumah mereka tuh ada tempat tidur teman-teman. Jadi kita sekarang harus ngambil tempat tidurnya dulu teman-teman ya, di atas tuh teman-teman. Let's go. Ternyata tidak ada teman-teman. Aku sudah cek. Aku sangat sedih teman-teman ya. Semoga ada di depan sini teman-teman. Aku pengen banget membuat mereka menjadi lebih banyak dan berkembang biak teman-teman. Aku harus mendapatkannya teman-teman ya. Di manakah rumahnya? Itu lagi, di situ lagi teman-teman. Sudah malam. Oh my god, sakit banget teman-teman ya. Makasih banget ya. Iya, makasih. Makasih juga udah mau bantu aku biar bisa tinggal di sini. Oh my god, aku senang sekali teman-teman. Mereka merasa senang dibantu oleh aku teman-teman. Oke, sekarang karena tidak ada tempat tidur, jadi kita akan balik ke rumah dan membuat tempat tidurnya teman-teman ya. Let's go teman-teman. Malam yang sepi, suaramu bagus. Iya, aku sedih banget. Keadaan desa kita sudah mulai sepi dan tidak ada orang. Oke, aku akan bantu kamu benar-benar untuk biar makin ramai keadaannya. Makasih ya, makasih banget. Oke, sebentar, aku akan ambil dulu tempat tidurnya. Let's go teman-teman, pasti bisa teman-teman. Kita membuat tempat tidur yang bikin mereka menjadi lebih banyak. Oke, tapi kita kurang makan teman-teman. Kita ada bread, kita makan dulu ya teman-teman ya. Nih, lihat teman-teman. Tuh, itnya tuh keren teman-teman kan. Oke, karena makanan kita sangat kurang, apakah ada makanan di sini? Kita kayaknya kekurangan makanan, tapi kita tidak bisa buat makanan ini lebih bagus lagi teman-teman. Jadi gimana ya caranya? Kita bikin dulu teman-teman ya. Kita punya banyak benang teman-teman. Mana benangnya? Ada 66 string dan kita bisa gunakan string ini menjadi white wool teman-teman. Dan setelah kita bikin white wool, kita akan bikin white bednya sekitar 5, 6. Oke, ada 5 tapi ini penuh teman-teman. Jadi bagaimana? Kita salah pencet. Kita taruh dulu dirt-dirtnya teman-teman ya. Dan lily pad-nya kita taruh di sini teman-teman. Nice. Oke teman-teman ya, habis ini kita akan taruh tempat tidurnya di tempat tadi yang kosong teman-teman. Let's go, kita bikin dulu ininya, apa namanya, tempat tidurnya teman-teman ya. Oke, kita sudah bikin 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Oke, habis ini kita lanjut untuk membangunkan villagernya dan kita ambil dulu ininya. Let's go, kita taruh di sana ya teman-teman ya, biar mereka ke sana semua teman-teman. Aku nggak sabar teman-teman, mereka akan berkembang biak dan banyak dan bikin desa ini lebih ramai teman-teman. Oh iya, kita belum naik teman-teman ya. Kasihan tuh, dia tidak punya tempat tidur dan berdiri saja. Aku sedih merasanya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, ini dia nih. Kita taruh 1, 2. Akhirnya jadi teman-teman. Yeay. Oke, sekarang kita taruh dulu ininya, lilinnya dulu. Habis itu kita taruh ininya. Habis itu gimana caranya agar dia bisa berkembang biak? Aku akan kasih tahu caranya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu aku benar-benar lupa, kita harus membutuhkan banyak oak plank dan kita harus bikin ini teman-teman. Lihat di countdown ya teman-teman ya. Dan kita harus membikin ini teman-teman. Kenapa? Karena kita akan menjual stick kita kepada mereka. Oke, okay? Jadi setelah ini kita akan bikin flint dulu teman-teman ya. Kita cari flint dan kita akan bikin itu agar mereka bisa bekerja di tempat lain. Oke, okay, kita hancurin dulu agar dia tidak bisa pekerjaan baru. Maksudnya tidak bekerja ini. Kita taruh dulu
nice dan mereka tidak akan menjadi petani dulu. Itu yang aku mau. Tidur di sana. Ah, pintar. Oke, karena sudah ini kita bikin dulu ya, teman-teman ya. Kita kekurangan kayu. Oh my god, kita kekurangan kayu. Oke deh, abis ini kita cari kayunya dulu, teman-teman. Apa aja persiapan kita? Pertama, kita harus bawa crafting table-nya dulu. Habitnya kita masukin dulu lah ya. Bawa kita nggak usah dibawa dulu. Dan kita butuh banget banyak makanan ya, teman-teman ya. Jadi kita harus membunuh beberapa hewan untuk kita kasih makan. Oke, keadaannya rame banget, teman-teman ya. Oh my god. Jadi kita harus bunuh dulu beberapa ya, teman-teman ya. Jadi, maafkan aku. Oh my god, ada zombie, tebak kita bunuh aja dulu zombinya. Habis itu, nice. Keluar dulu kau babi, sabar. Aku harus ambil dulu semuanya. Oke, udah ada 10 round. Jadi kita balik ke rumah dulu. Dan kita akan masak, teman-teman, karena sudah lapar. Dan kita akan mulai mencari kayu. Dan kita bikin tempat untuk villager. Oke, kita mulai. Nah, lihat tempat sugar kita sudah sangat luas. Yeay. Oke, setelah semuanya sudah, habis itu kita mulai. Ada beberapa yang harus kita persiapkan. Kita harus bikin ininya dulu, teman-teman. Iron X-nya dulu kita taruh dulu di sini, teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita harus bikin dulu. Oke, kita dapat 3 X Unbreaking dan 1 Efficiency, teman-teman ya. Habis ini kita cari dulu beberapa, teman-teman. Oke, ada sapinya lumayan. Loh kok sapinya beda? Ada yang sapinya ini, ada sapinya kayak gini. Ih, lucunya. Oke. Aduh, aku gak sabar untuk memakan mereka semua, teman-teman. Yeay. Aku sangat psikopat ya, maafkan aku, teman-teman. Oke, kita sudah mengumpulkan beberapa, teman-teman. Kita lihat di inventory, teman-teman. Ada 64 ok, bacanya oke. Kita balik dulu, teman-teman ya. Ada pick, teman-teman. Ada pick. Kita bunuh buat kita makan dulu, teman-teman. Oke, kita sudah dapat makanan babinya. Habis itu kita balik dan masak babinya untuk kita makan. Oke, kita cek dulu ya cookbooknya. Kita masukin dulu ini. Dan fansnya di mana ya, teman? Ini dia, bukan fans, namanya Flynn. Oke, kita bikin ini dulu. Aku penasaran, aku coba taruh dulu ya. Apa gunanya ini? Tidak ada, teman-teman. Jadi ini emang buat membuat jobnya aja. Oke, kita masukin ini dulu ya, teman-teman ya. Mana? Dan ini. Oh my god, coachnya ini harus sampai 4, teman-teman. Lumayan ini, teman-teman ya. Sudahlah, teman-teman. Habis ini kita ke sono ya. By the way, kita bikin bird-nya dulu, teman-teman ya. Untuk bisa memperanak mereka semua. Kita bikin apa ya? Oke, kita sudah punya 18 breed, teman-teman. Jadi so kita masuk ke. Oh iya, apa lagi? Kita harus bikin ini lagi. Lumayan kan, sudah banyak. Kita harus bikin banyak ini. Situ kita ngapain? Oh iya, kita bikin ini. Kita bikin yang banyak ya. Ada 5, 6. Apa kegunaannya? Nanti kalian bisa lihat, teman-teman ya. Let's go, kita masuk ke sana. Oke, kita lihat villager-villagernya. Tapi sebelum itu kita, kenapa bisa jatuh, teman-teman ya? Kita harus pakai ini. Terus kita bikin ini, teman-teman. Nah, bikin ini biar Yomi-nya tidak masuk, teman-teman ya. Kelihatannya sedih, tapi mau gimana? Seperti ini cara farmnya, teman-teman ya. Oke, kita bangunin dulu. Kasih makan dulu ya. Dan kita kasih pekerjaan, teman-teman ya. Dengan cara taruh seperti ini. Kita tidur juga bareng mereka, teman-teman. Agar ada perkembangan. Ini dia nih. Loh, kok dia jadi ini? Itu dia tuh, love-love-nya. Itu tandanya mereka akan berkembang biak, teman-teman. Makasih ya, aku bisa berkembang biak. Itu lihat anakku. Anakku sudah melahirkan. Oh my god, anaknya sudah melahirkan, teman-teman. Yeay, akhirnya kita bisa farming. Bisa farming villager, teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita tutup dulu ya. Tapi ini buat apa ya? Jadi kita harus bunuh banyak ini. Jadi kita dapat ininya, teman-teman. Untuk bisa menghilangkan ini gimana, teman-teman? Pekerjaan ini. Aku tahu. Aku harus buang semuanya. Nah, gini caranya nih. No. Jadi di atas itu ada pekerjaan ya. Di atas itu ada sesuatu yang bikin mereka bekerja, teman-teman ya. Ini lihat, teman-teman. Ini dia nih. Ini yang bikin ada pekerjaan yang
tadi ada kacamatanya. Nah, dia akan menghilang, dia akan berubah menjadi toko emas kita. Cepet ya. Keren banget ya. Ini lucunya ya teman-teman ya. Kira kita bisa punya satu villager lagi yang baru. Jadi sekian dari kita membuat farm villager. Yeay. Oke. Okay. Sebentar lagi kita akan membuat emerald yang banyak untuk episode selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung gue ya teman-teman ya. Oke, penutup kita selesai. Bye bye.